Buaya tak ada. Hi guys, assalamualaikum. Okay, as korang nampaklah Ayu pakai baju yang sama. Sebab sebenarnya malam ni Ayu akan tunaikan permintaan one of my maybe supporter, iaitu yang dah komen dekat section komen dalam MV video Ayu yang lepas untuk Adelina Mary akhir mesti nyanyikan tu kan. So hari ni Ayu akan react another lagu daripada Hakim Rusli, iaitu tajuk dia Lembah Kesepian. Lembah Kesepian ni sebenarnya dah lama dah. Dah setahun tak silap Ayu lagu ni release. Tapi Ayu tak sempat nak tengok MV dia juga sebenarnya. Ayu dah dengar lagu dah tapi tak tengok dia punya MV tau. Lagu ni macam misalkan tentang pengorbanan seorang ayah kepada anak dia. Maybe macam tu lah. So, ialah pengorbanan seorang ayah. So maybe lagu ni sedikit sedih kot. Kita boleh ambil pengajaran daripada lirik dia. Tapi MV dia Ayu tak pasti macam mana. So, jom kita tengok video ni. Adakah dia memenuhi expectation Ayu sedih? Dia akan membuat Ayu sedih ke tidak ni? Kan? So, jom kita start. 1, 2, 3. Lagu ni ditulis oleh Hakim Rusli sendiri dan lirik dia pun oleh Hakim. Okay, Hakim bangun tidur. Dia tengah boleh lari ya. Inilah ayah dia tu. Ayah dia jual krepek ni. Masa ni Hakim maybe time dia kecil. Dia tengah study kan. Dia nak tolong ayah dia maybe. Tapi ayah dia kata tak payahlah, kau study lah macam tu. Rasanya dia suruh anak study sampai berjaya. Oh, time ni Hakim dah besar. Dia macam okay. Maybe Hakim dia pentingkan kawan-kawan dia berbanding ayah dia. Dah besar kan time ni. Okay, ayah dia teks kat Hakim suruh masukkan duit. Sekejap. Hakim bapak dah masukkan duit RM100 cukup kan. Lepas tu dia tulis K je. Oh my god. Eh tak boleh lah, tak boleh. Time ni dia student kot. And then maybe ayah dia rasa tak cukup kan. Macam maybe dia rasa Hakim maybe lah sedih ke dapat 100 je. And then ayah dia terpaksa kerja keras lah untuk bagi kepulauan kat anak dia, faham tak? Tengok ayah dah. Ayah tak boleh kalau mengisah tentang ibu atau ayah. Ayah memang mudah sedih. Saya memang sensitif kan. Okay, dia call. Dan ni Hakim dah berjaya rasa. Sebab dia ada rumah sendiri, kereta sendiri. Kan? Tapi dia macam, Hakim macam tak nak layan dia dulu. Mungkin dia busy sangat. Mungkin maybe kata-kata ayah dia kepada anak. Sajak ke? Buaya tak ada. Ya
itulah pun nak misal ni mak. Ni lagu ayah kepada anak. Masa ayah dia nak anak dia bahagia. Jiwa membaik tu gila vokal. Apa? Lirik dia pun menyangkarkan relung hati. Okey, okey ayah dia dah balik. Mesti ayah nak terkejut. Dia kata dia cari ayah dia. Mama kan baru nak sedar. Sebab pula okay, tu je. Tu je dah habis dah you react video ni. Memang mantap lah dia punya MV dia tu. Memang kena lah kata. Daripada apa, lagu ni memang mengisahkan rasanya macam lagu seorang ayah kepada seorang anak. Biarkan aku terus sendiri. Lagi apa? Biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Ku mahu kau bahagia, jiwa tu kan. Maksudnya ayah dia tu nak anak dia bahagia. Even ayah tu penat apa cari rezeki semua, tapi still dia nak yang terbaik untuk anak dia. So macam mana dekat dunia ni, itulah harapan ayah. Maksudnya ayah-ayah kat dunia ni memang buat yang terbaik untuk anak lah. So, pengajaran yang kita dapat kat sini, hargailah parents korang selagi diorang ada. Jangan habaikan diorang. Even korang dah berjaya sekalipun, dah ada rumah sendiri, kereta sendiri, dah ada family sendiri, jangan lupa balik kampung juga untuk lawat parents korang. Kalau tak boleh tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari pun, tak boleh tiap minggu pun, kalau korang busy sangat pun, hari raya tu baliklah. Macam tu. Mungkin hargai inilah pengorbanan parents korang, bersama korang semua kan. Tapi memang Hakim Rasli punya lirik dia tu kan, memang ayat-ayat menyangkarkan relung hati. Ayu pun tak faham, tapi rasanya menyangkarkan relung hati tu maksudnya menyangkarkan, mendam rasa ke sekali je. Okay, tapi tu je lah reaction Ayu. Okay, Ayu korang suka. And yang tak subscribe tu, please subscribe Ayu untuk bagi Ayu semangat buat lagi banyak video. And kalau korang nak request apa-apa lagu pun, boleh letak kat bawah. InsyaAllah kalau Ayu ada masa ke, Ayu akan tunaikan lah. Ayu akan buat lah macam tu. So, tu je untuk hari ni. Hai korang, assalamualaikum.